guys, welcome to channel Kutu Coklat. Dan kali ini kita akan mainkan game One Piece Card Game. Dan di sini guys, gue akan lanjutin lagi satu seri selanjutnya. Sebelum gue lanjut, ternyata ada yang komen, "Kak, kapan lanjutin lagi Dark Deception?" Ditunggu aja ya untuk next video. Oke, kita akan langsung masuk aja di game selanjutnya, di deck Kaido. Nah, ini nih. Dan denger-denger, nextnya itu bakal ada updatean baru, yaitu decknya Marin ya. Warnanya hitam guys. Ini keren banget nih deck-decknya. Oke, jadi kita di sini akan memakai deck Kaido. Oh, kayaknya gue butuh redraw ya, karena itu angka-angkanya gede semua guys. Nah, itu dia. Oke, first turn, kalau nggak salah ini blocker ya. Iya nggak sih? Oh, bukan dong. Cuman ini doang biasa. Ya udahlah, summon aja lah daripada nggak sama sekali. Oke, enten. By the way, ini karakternya gue lupa namanya siapa ya. Oh, Ginrumi. Oke, jadi untuk karakter selanjutnya poin 2 itu ada Black Maria. Dan ini blocker ya. Jadi kalau misalkan musuh nyerang, kita tuh bisa nge-defend. Oke, itu ada blocker juga dia. Ada si Chopper. Asem ya. Oke, mari kita pasang ini. Terus kita, aduh, gimana ya, naruh satu kali ya. Tapi nggak bisa. Kalau misalkan ini gue serang, pasti dia bakalan ngeblok. Jadi mendingan gue pasang dua, terus gue serang ini. Oke, diaktifin blockernya. Berarti kita mukul si Chopper. Oke, kita kalah turn ya. Tapi nggak apa-apa, kita punya banyak karakter di field. Waduh, dia summon si Franky. Waduh, nyerang dia. Eits, block dulu dong. Enak aja dia mau nyerang gue langsung. Oke, jadi gue block dulu untuk awal-awal. Padahal deck Kaido ini butuh ngambil life card. Life card tuh yang di sebelah ini loh. Mana tuh life gue? Oh, ini nih, ini, di sini. Oke, jadi kita akan lanjut. Ini nggak ada efek ya? Oh iya guys, nggak ada efek. Terus di sini kita punya ini. Down-nya 5. Jadi bisa gini nih. Kita pakai stadium. Terus skill. Buat aktifin satu down lagi ya. Eh iya nggak sih? Tuh, you may rest this stage. If your leader has the Animal Kingdom Pirates type, add one down card from your down deck and rest it. Oke, jadi kita nggak bisa pakai, bisa pakainya di next turn. Enaknya Kaido tuh gitu, kalau dia bawa beginian, udah kita tuh bisa buat nambah down cardnya cepet ya. Terus di sini ada dua, jadi kita bisa buat nyerang dua kali. Tapi gue nggak mau marok guys. Eh, marok nggak ya? Yaudah gue gini dulu deh. Oke, jadi gue bakal nyerang Luffy langsung. Di counter? Tidak di counter, oke. Jadi karena gue nggak bisa, jadi ya ini tuh nggak bisa nyerang karena darah gue tuh dikit guys. Jadi gue giniin dulu, semoga dia ini ya ke-trigger buat nyerang ini nih. Aduh, ada Zoro guys. Tidak. Wow, diserang. Pakai nggak ya? Ya udah gue ambil dulu deh. Ayo dong, even. Aduh, Kaido 9 dong. Ya udah, pass dulu. Oke, dapat King juga. Ntar kita baca dulu efeknya si King itu apa. Minus 1 down. Terus you card from your field to your down deck KO 1. Oh, cost 4 ke bawah. Oke, jadi kita bisa langsung taruh ini ke field. Terus oke, gue bisa pakai satu down. Kita hancurin si Zoro-nya deh. Oke, jadi kita hancurin Zoro-nya. Down minus 7. You may play. Wow. Oke, jadi kita bisa bikin ini ya, life-nya musuh tuh habis. 2, 3, 4, 5, 6.
Ya, jangan dong. Jangan. Bentar, gue bakalan pakai ini dulu. Nah, jadi 7 kan? Kalau udah kayak gini, baru kita pakai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, life-nya kekurang. Terus gue bisa nambah 1 ke ini. Nah, jadi ini bisa buat nyerang Luffy di counter. Oke. Terus kita nyerang lagi. Ayo lo, di counter lagi. Wow, pertahanannya cukup bagus ya. Oke, di sini kita punya King ya. Ini nextnya kalau misalkan dia, aduh, ada Sanji, dia ngeras dong. Wow, kasih nggak ya? Bentar, gue baca dulu. Oh, ini nggak ada nih. Tapi gue harus buang, nggak cukup. Gue nggak bisa nge-counter guys. Jadi biarin aja. Eits. Yaudah, nggak bisa. Pas Luffy nyerang baru gue bisa itu. Eits, trigger dulu. Eh, taruhnya di mana? Nah, gue bisa langsung naruh 1 ya. Don. Eits, gue bisa pakai ini nih. Hehehe. Jadi efeknya itu, oh, gua harus ini ya, harus nge-return kayaknya. Ini kayaknya. Oh, ini. Eh, bener nggak sih? Salah dong. Harusnya si Kaido gua pencet, guys. Astaga, ya udahlah. Salah gua. Oke. Aduh, ini leks banget ya. Tapi gue bisa langsung hancur-hancurin sih kartu dia. Jadi di sini gue bisa, bentar. Ini 4000. Kalau misalkan pakai buat nge-counter 1000. Ini 1000. Terus ini phase 1. Kayaknya gue bakalan pakai ini sih. Mau gak mau guys. Oke. Buang 1 kartu. Mungkin gue bakalan buang itu. Yap. Oke. Ada 1 lagi yang buat aktif. Tapi gue bisa langsung gini nih. Nah, jadi 4. Terus gue bisa naruh 1 tuh ke sini. Nah, jadi kita bisa nyerang Sanji. Ayo lo, hancur-hancurin dulu nih. Biar dia nggak bisa nyerang gua next, guys. Bahaya soalnya. Aduh, di counter. Bener-bener dah. Oke. Ini kartu counter bukan? Wah, bukan lagi. Bahaya ini, guys. Ada Vivi. Naik berapakah itu? 12.000. Siap. Udah deh, gua kalah, guys. Gak bisa gua, guys. Salah main gua kayaknya tadi. Oke. Kita coba 1 kali lagi ya untuk ngelawan si Luffy. Gila. Susah loh buat ngelawan Luffy. Apa emang tadi gua misplay sih? Oke, kali ini gue harus serius. Gue udah mulai ngerti deck-nya itu seperti apa. Gue butuh redraw. Nah, ini lumayan nih. Oke, dapat 1 down. Gue taruh ini, and turn. Turn pertama itu nggak bisa nyerang. Jadi harus tunggu turn kedua baru bisa nyerang. Oke, ada si ini ya, Vivi. Gue pasang ini. Apa gue nyerang ya? Pasang ini deh. Eh, pasang oi. Nah, terus kill, ambil 1 down di rest ya. Terus kita serang si Luffy langsung. Oke. Dapet 1. Nyerang 1 life-nya. Sanji. Asem. Pakai ulti nggak ya? Ulti.
Oh, play one page one card with cost. Oh, harus ada si kartu si page one baru gue bisa pakai. Ini Sasaki guys, 7000. Ya udahlah, gue ambil dulu lah. Oke, baru nextnya gue bisa ini nih. Pakai ini aja lah. Counter. Oke. Terus gue skill lagi, taruh satu down di res. Ini skillnya buat apa nih Black Maria? Oh, blocker. Nice. Akhirnya gue punya blocker guys. Ada king juga. Jadi gue bisa pakai mana dulu ya? Gue pakai ini dulu kali ya. Si X-Drag sama summon satu blocker. Ini bisa gue serang si Sanji. Nah, ayo lo, mati lo Sanji. Oke, kita nyerang Luffy lagi. Di counter guys. Wah, bener-bener sih. Oke, kita end dulu. Ini X-Drag gak ada. Kagak ada skill guys. Nyebelin juga. Waduh, gue diserang nih. Gak apa-apa, gue terima. Gak pakai blocker dulu. Oh, dapat Kaido itu guys. Gimana ya? Gue pakai ini aja. Nah, kalau kayak gini kan enak nih. Ada satu blocker. Nah, ini gue diserang. Gue nggak ada page one sih. Apa gue taruh nggak sih? Ya udahlah, ambil dulu. Life gue lebih dikit loh dari dia. Gimana ya guys? Kita pakai skill ngeres satu down. Berarti ada 9. 9 tuh kita bisa manggil Kaido atau kita bisa summon si ini. Queen. Karena dia blocker juga guys. Tuh. Jadi on play, gue bisa kurangin satu down. Terus return number of down card. Oh, bisa ngedraw 2, buang 1. Oke. Gue bakalan buang apa ya? Ini kali. Nah. Abis itu gue bisa summon apa ya? 4 nih. Ada page 1? Wah, gak ada loh. Jadi 4 itu gue bisa summon dia. Cuman masanya mungkin ya, kita coba ya. Karena gue kurang tahu guys. Mari kita coba. Ada bayar down gak? Wah, bayar down guys. Gak bisa, gak bisa. Berarti gue bisa summon ini sama ini. Nah, kalau kayak gini, gue bisa pasang ini satu, 6000. Ini nyerang si Luffy. Oke, mati. Kita terang si Vivi juga. Nah, kalau kayak gini, harusnya nextnya kita bisa langsung ngambil life-nya dia banyak. Oke, Franky. Dia nggak bisa nyerang selain Luffy. Oke. Block. Oke, kita block dia. Nggak apa-apa, gue kasih dulu. Aduh, kok ke draw lagi ini gitu loh. Itu cost-nya 4 ya? Oh, bisa, bisa, bisa. Jadi kita summon king. Bayar satu down yang dari res aja. Ini aja. Nah, dari res. Bayar satu dari res. Terus kita aktifin lagi. Taruh. Kita bisa summon ini kali. Oh, bisa guys. Tapi masanya bisa pakai apa enggak nih? 6 ya? Gak bisa. Berarti gue cuma bisa summon nanti. Ya udah, kalau kayak gitu berarti gini aja guys. Gua bisa naruh 4 ya. Gua pasang satu di sini. Gua pasang satu di sini.
sini. Terus satunya ke Kaido. Nah, kalau misalkan udah selesai, nanti gue bisa langsung ambil ini. Pasang gak ya? Yaudah, gue coba dulu deh. Kita mencoba barbar, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Malah hilang powernya. Ternyata gak boleh kayak gitu, guys. Dia yang penting life-nya langsung buang satu ke trash. Kita coba serang ya. Dia ada counternya satu. Kedua, ayo lo, habisin kartu lo. Oke. Tiga. Gue gak ada blocker lo. Hati-hati nih. Oke. Life-nya dia tinggal satu. Mungkin next turn gue bisa matiin dia ya. Kita coba dulu kayak gini, guys. Down-nya 10 lagi. Aduh, Zoro. Gak ada blocker, guys. Gimana ini? 9.000, mau gak mau harus terima. Oke. Waduh. 9.000 gue gak bisa ngeblok gitu. Ya udahlah. Terima aja, guys. Nah, ini enak nih, guys. Ini nih page 1. Astaga. Tahu gitu gue bisa summon dia tadi. Oke, kita pakai lagi ini. Ngeres satu itu, Don. Gimana ya? Gue pasang Kaido kali ya yang gede, guys. Apa? Gak usah deh. Kita giniin aja, guys. Ini 5.000. Ini 6.000. Nah, kita bikin jadi gede semua ya. Terus kita langsung serang aja. Paling bagus begitu. King serang. Hayo lo, buang kartu lo. Oh, tembus. Oke. Akhirnya bisa menang, guys. Wah, asem. Oke, serang lagi. Usop. Wah, gila, masih bisa bertahan dia, guys. Oh, enggak. Enggak cukup. Oke, akhirnya kita menang ya, guys. Oke, akhirnya gue bisa memenangkan game One Piece Card menggunakan deck Kaido. Oke, gimana menurut kalian tentang gameplay gue yang tadi? Walaupun gue sempet kalah sekali, tapi setidaknya di terakhir tuh gue bisa menang ya. Mungkin ya ada yang misplay gue waktu main decknya, tapi emang namanya baru belajar ya, seperti itu. Oke, thank you banget guys ya udah nonton video gue ini dari awal sampai sekarang. Jangan lupa guys dikasih like-nya, di-share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa guys untuk di-subscribe bagi yang belum subscribe. Karena dengan begitu kalian telah mensupport dan menyemangati gue untuk membuat konten di channel Kutu Coklat ini. Kita akan ketemu lagi di next video. Dadah!